Ini sayurnya, ini sambal bakso tadi, ini minuman bergaya yang panas ini. Biar diendos ya, ini biar diendos. Dan ini minumnya, anggur hari ini. Halo teman-teman, selamat datang di Tuki Vlog. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tuki Vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita mau masak apa? Masak tahu, lepas tuh bakso, sayur. Kalau ini kita mau masak hari ini tuh. Ini kita masak hari ini. Ikuti kita terus ya. Ikuti kita terus masak. Kita mau masak. Makan Pak Suwak pakai ini. Oke, kita masak dulu sedikit tahu enak. Dan teman-teman seperti biasa langsung saja kita potong-potong ya. Aduh, gelap pula. Tunggu ya, kita setting dulu ya, kita potong-potong dulu ini ya. Ini biar matang ya teman-teman. Ini aku sengaja aku potong-potong seperti ini. Nanti mau kita buat sambal, sambal mercon. Ya teman-teman, yang pedasnya nampol, oke? Seperti ini aja. Dan ini nanti aku kasih campuran tahu ya, bukan kentang, sebab aku kurang suka kentang. Dan punya tahu sayangnya nanti daripada tahunya enggak kemakan ya, kita manfaatkan apa yang ada ya teman-teman, jangan membazir. Aku potong-potong dan ini sudah siap, mari kita goreng. Oke teman-teman, dan ini langsung kita panasin minyak sedikit aja, enggak jangan banyak-banyak ya, biar sehat setrum. Oke, kita tunggu panas. Oke, udah panas teman-teman, kita masukkan aja. Ini matangnya kebesaran apa gitu? Ini nanti ya. Aduh, ini diaduk-aduk. Kalau enggak nanti melekat ini. Saya punya wajan ini. Kok enggak terang ya teman-teman? Sekejap aku goreng dulu. Yang itu dibalik-balik teman-teman biar matang, biar enggak gosong sebelah macam muka aku dengan tangan aku. Macamnya putih glowing, tangannya hitam ya, jangan macam nanti kalau enggak dibalik macam itu sebelah itu. Tapi kadang dipetahkan ya teman-teman, maafkan aku bergurau aja ya, tapi kadang itu bukan sebab apa, sebab tangan tentu kita naik motor kan, kadang macam itu ya, panas ya. Dan udah matang seperti ini aja ya, jangan kering-kering banget, nanti kalau terlalu kering bumbunya tak masuk, tak meresap ya. Nah, jadi angkat, sabar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini aku baru belajar. Minta dukungannya kalau ada salah-salah. Oke, aku kita pinjam dulu sebentar. Biar agak terlihat. Pokoknya ini sudah tahu sih, tahu kacang sudah kurang ini. Tapi aku kurang sekejap. Biar biar sedikit keren, tidak terlalu itu ya basah. Oke, saya makan dulu ya. Dan seperti ini aja ya teman-teman, cuma biar ada sisa minyak sedikit. Ini gak usah dikisih, aku tambah minyak. Ini tambah minyak sedikit aja buat nungis bumbunya ya, langsung aja. Ini bumbu aku ini, bawang merah, bawang putih, blender sudah mau habis teman-teman. Ini aku masukkan dulu
Daun kukusnya. Aku kalau sudah punya blenderan, gak usah blender lagi. Seperti hari-hari selalu. Ini ada yang belum blender, ya. Ini daun merah. Dan ini sudah agak kering, kita masukkan ini sambal yang semalam kita buat sambal merekam itu ya teman-teman, kita masukkan. Nah, kita mau gambar semerekam ini. Ini cover merekam, ini sambal merekam. Ini tanam aja yang merekam ya teman-teman, kita jangan. Maafkan aku bergurau aja ya, jangan dimasukkan hati ya teman-teman ya. Aku sebetulnya orangnya suka bergurau. Tapi gak semua orang bebek terima gurauan kita ya. Jadi kena hati-hati juga. Ya, kita adik-adik kadang aku lupa tak sedikit ya. Nah, ini sudah keluar minyak. Aku masukkan. Ini ada laos. Vitamin kulitnya nggak bisa diikut. Ya, teman-teman. Ini jahe. Aku geprek aja. Sebab nggak blender cabai. Jadi aku males blender lengkuas dengan jahenya. Kalau bahasa Malaysia, jahe itu halia ya, teman-teman. Aku kemarin pergi pasar pagi beli lengkuas, aku cakapnya laos itu tau, cakap pakai bahasa Jawa aku teman-teman. Sampai angkanya apa? Kadang kita terbiasa ya teman-teman. Oke, ini tunggu kering dulu saja ya, nanti aku tutup teman-teman, dorong pula gitu. Dan ini sudah kering, sudah pecah minyak. Ini aku ujat ya teman-teman. Sayang, jangan membazir. Kita masak ini dingin kan ada air, kita tunggu habis airnya. Setelah habis, kita tambah air lagi. Tak tahu lah aku ini. Ya sudah, gak apa-apa ya teman-teman. Pasti kita masukkan ininya. Bergurau saja ya. Biar awet. Mudah. Ini buat dua kali makan saja. Lepas itu ini aku kasih garam sedikit aja, jangan banyak banyak. Ini cincin. Lepas itu ini kandu. Lepas itu ini kecap. Campur aja ya teman-teman. Oke, ini. Pasti seperti biasa ini aku kasih gula sedikit aja ya, ini gula ini biar pedasnya nggak terlalu ngegrat ya teman-teman, biar agak lembut sedikit. Udah, ini aja. Lepas itu kita tunggu gulanya ini hancur. Seperti biasa aku malas ngepang-ngepang gitu ya, tunggu hancur. Udah, ini aja, tunggu hancur dengan tunggu meresap bumbunya. Oke, sini dan aku di sini aku bawa ini jangan bareng-barengnya sama aku ya, di sini agak kesini ini jadi apa sih aku hitung ini aku tidak ini nampak ya jangan bering-bering tengok muka menyampah aku nih, memang orang yang menyampah biasa kita balik kerja rajin sikit masak, yuk makan sendiri. Oke, oke, jangan dengar aku itu. Kita masak lagi ya, dan penampakan kita maafkan ya teman-teman kalau masih ada banyak salah sih ya. Nah, ini kita belajar. Nah, ini namanya kita tahu tumis itu sambal.
Kalau tumis banyak sambalnya, kalau sambal ada ini airnya. Kita habiskan sedikit airnya ya. Oke, tunggu ya. Dan ini sudah ini sudah lama ya teman-teman ya. Bukan lagi tapi ini sudah matang. Tidak tahu rasanya, tidak kita puasa. Nah, seperti ini aja. Langsung kita buang jahenya. Kalau aku langsung aku buang. Kalau teman-teman kalau mau disimpan jahenya sampai habis, ini tidak apa-apa. Ini sambalnya sayang ya teman-teman. Dan ini aku. Dan ini aku angkat. Oke, sudah matang. Nggak tahu kenapa gelap. Oke, kita angkat dulu ya. Seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Nggak, pencahayaannya kurang. Nanti di depan aja ya. Dan ini untuk sayur ya. Sayurnya aku masak ini ya. Pokcay dengan sayur. Ini yang kita tahu. Ini aku potong-potong lagi males. Oke. Aku rasa kalau dipotong macam ini agak pahit. Oke, itu aja kita tumis. Dan ini wajan kesayangannya udah aku cuci. Kita kasih minyak sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Ini teman-teman ya. Buat kesehatan. Seperti biasa kita keluarkan jurus andalan kita. Kita kasih bawang merah, bawang putih ini sedikit aja. Yang ini aku mau masak ringan aja ya, kan nggak berasa aku mau masak macam-macam konsumen aja. Sebetulnya cuma bawang merah, bawang putih dengan garam gitu. Dan ini langsung aja kita masukkan sayurnya ya. Tantang. Kalau aku di sini gelap ya, maafkan itu ya. Di sini gimana ini nggak terang? Itu harusnya seperti ini kan, maafkan aku. Dah. Dan aku kasih air dulu sekejap. Masukkan dia kan air dulu. Ini langsung saja aku kasih air sedikit aja ya teman-teman, cuma biar matang sawinya dengan pokcay ke pokcay. Aku tak tahu yang pokcay gitu ya teman-teman, bingung hasilnya. Dan ini aku cuma kasih ini garam aja sedikit ya teman-teman ya. Biar ini ringan sebab cabenya kan sudah kuat, seisak cabe tidak sambal. Maafkan ya belepotan, maklum puasa kita belum buka. Aku buat ini di Indonesia sudah buka ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like dan komen. Thank you support. Oke, terima kasih. Dan ini aja. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Aku sudah selesai cuci-cuci. Ini sudah matang. Langsung kita angkat. Oke. Dah kita matikan nasi. Kita angkat sini. Angkat sini aja. Kita sedikit-sedikit tapi tiap hari masak gitu ya teman-teman. Ya, dan seperti ini penampakannya. Oke. Nih, cantik kan hijaunya. Oke, kita makan aja. Dan ini penampakannya teman-teman. Ini sayurnya, ini sambal bakso tadi. Ini minuman bergaya, pamer juga. Biar diendos ya, ini biar diendos. Dan ini minumnya, anggur hari ini. Sekarang kita nunggu buka puasa ya. Dan ini minumnya anggur, pamer dulu biar di endorse ya. Dan ini biar di endorse juga. Oke, siapa tahu kan kalau rezeki. Dan ini sambal mana pak, nampak pak, nampak enggak, nampak ya, nampak. Oke, seperti ini ya.
Abaikan muka aku yang kusik ini, aku belum mandi, belum apa. Oke, ya sudah ya. Sekarang kita mandi maghrib. Nanti kita makan. Dan ini sayurnya. Ini. Oke. Nah, dan teman-teman di sini sudah buka ini di sini sambelnya dan sayurnya. Aku mau ambil nasi. Maafkan itu ya kalau nampak sedikit aja ada sisa kecil ya teman-teman, maafkan ini nasinya nampak tak seperti aku tukar kamera. Oke teman-teman, di sini sudah buka, kita buka dulu, kita bakarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Kita ambil nasinya dan ini langsung saja ya, saya ambil kita makan langsung aja. Ini buat dua kali makan ya teman-teman, banyak ini enggak semua mampu ya. Dan ini sayurnya, kenapa tuh ini sayur pocang dengan aku sayur tak tahu. Ini buat tukang sahur. Nah, dan ini sudah teman-teman, ini aja kita makan dulu ya. Ini masih buat sahur ini juga. Tengok. Dan teman-teman ini penampakannya seperti ini, nampak tak? Enak kan? Seperti aku tinggal sendoknya deh. Oke, seperti ini, nampak tak? Oke. Kita makan dulu ya. Senyum-senyum tapi pucat jatuh. Tapi pucat, enggak pakai lipstick. Ini balik kerja original, belum mandi, belum apa, langsung masak ya. Dan kita makan dulu, enak tak? Aku mau coba ya. Yang semalam enak, yang ceker. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, belum mantap. Dia pas. Pedas manis itu pas ya, jadi recommended banget. Rasa jahe, rasa apa ini, itu enak ya. Maafkan cara makan aku yang gak cantik, namanya makan buka mulut pasti gak cantik. Aku suap itu teman-teman. Ini jatuh enggak? Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Enak mau mantap. Ini sayurnya. Perlu dicoba. Jadi ini makanan sehat ya, ada sayur, ada sambal, itu deket sama muka aku. Jadi kita makan teman-teman ya. Selama ini oke. Oke buat teman-teman semuanya, saya makan dulu sekejap. Oke ya teman-teman, ini videonya aku makan dulu yang sudah buka puasa. Pamer lagi. Nah ya sudah, oke. Sampai di sini aja videonya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti. Maafkan kalau ada salah silap. Minta nasihatnya yang membangun ya, yang ya kritikannya membangun ya. Oke, terima kasih. Minta dukungannya buat yang sudah pandai ya. Aku masih belajar lagi. Dan doakan semoga kita semua sukses di sini dan selamat menikmati. Selamat berbuka puasa buat yang menjalankannya dan selamat beraktivitas buat semuanya. Okay, thank you dan bye-bye. Abikannya di belakang deh. Okay, bye-bye. Terima kasih. Apa buat tutupan ya teman-teman. Biar 20 menit. Makan lagi.
Maafkan kalau video ini sampainya siang hari sedang kita puasa. Maaf ya teman-teman, aku mencoba upload ini malam. Tapi kalau sampai di video, di YouTube atau di Facebook teman-teman itu tengah hari, minta maaf yang sebesar-besarnya, oke? Kita sambil makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat mukbang enak, betulan. Oke, ya sudah. Bye-bye, love you all. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita. Oke, bye-bye. Jumpa lagi besok.